kita akan menginstal filter atau film kabinet, atau bisa disebut juga dengan lemari arsip ataupun multivisi ini sebenarnya. Nah, ini untuk cara pemasangannya, pertama yang bagian belakang disinggarkan dulu ke tembok ataupun di apapun itu yang bisa menyinggarkan bagian belakang ini. Lalu yang kedua, pasangkan sebelah kiri dengan memasang skrup ini di area tengah dan juga bawah. Setelah sudah area tengah dan juga area bawah ya, baik, jika sudah pasangkan yang sebelah kanan sama seperti yang tadi dengan skrup bagian area tengah dan juga area bawah. Setelah itu kita sudah berdiri seperti ini, lalu selanjutnya yang dipasang adalah bagian pintu. Pintu, bagian pintu dari packing sudah seperti ini, jadi kita tinggal menginstalasikan ke bagian pinggir dan pinggirnya, dan juga pinggir kanan. Kita aplikasikan. Bagian atasnya sudah masuk dua-duanya. Sudah masuk. Bagian pintu bawah harus dibuka dulu memakai kunci. Buka tarik bagian bawah pinggir dan kanan, direkatkan ke depan, sudah kita sudah rekat antara bagian atas dan bawah. Sekarang kita bagian pintu yang kanan. Untuk lebih kokoh lagi, kita memakai bagian selfie. Utamakan yang bawah dan atas terlebih dahulu, sebelum yang tengah. Membedakan antara bagian atas dan bawah adalah, jika bagian atas, dia ada tanda H dan juga bolong di tengah. Ke bagian tengah, dia ininya polos, tidak ada tengah ataupun bolong di tengah. Setelah itu, kita pasang bagian atas. Bagian H-nya kita simpan di area depan, yang bolong tengah di belakang. Terpasang bagian bolong tengah ini, kita skrup lagi menggunakan skrup antar kita agar dia diam. Begitu
pun bagian sisi kiri dan kanan juga kita memakai struk. Jika sudah, sekarang bagian H yang tadi itu ada dua besi itu kita lipat ke area dalam biar dia diam atau untuk menjadi pengunci. Kita menggunakan ini. Sekarang kita pasang bagian bawah. Yang bawah pun kita memakai yang ada haknya. Lagi lagi juga. Sama seperti yang atas, jadi bagian yang bolongnya di belakang. Masukkan bagian pinggir yang ini, masukkan ke daerah sini. Masuk ke sini, begitupun sebaliknya, yang kiri pun sama. Dan dia kokoh. Setelah itu kita masukkan bagian tengah. Kita yang bagian tengah, kita yang polos seperti yang bagian selting satu yang lain. Setelah itu kita akan bagian memasang bagian selting yang tengah dan juga yang bawah. Memakai alat ini. Untuk satu selting memakai 4 penyangga. Penyangga ini cara memasukkannya, ya yang ada turun ke bawahnya ini bagian belakangnya. Kita simpan, dimasukkan,
harus seimbang di antara sisi kanan dan juga depannya. Mari siap dipakai.